Vaksinasi rabies pada hewan peliharaan digencarkan di Kabupaten Jombang. Vaksinasi digelar guna mengantisipasi dan pencegahan dini berkembangnya Lisa virus yang bisa menular ke manusia. Vaksinasi rabies dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dengan menggandeng para komunitas pencinta hewan. Vaksinasi ini diberikan secara gratis di posko khusus di kantor Dinas Peternakan setempat. Tak hanya divaksin, hewan peliharaan para warga ini juga dilakukan cek kesehatan, mulai dari kesehatan mata, mulut, hingga bulu. Berat badan hewan juga dianalisa guna mengetahui kondisi gizi dan kesehatannya. Posko akan terus berdiri guna melayani para warga untuk vaksin sekaligus memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Oktober. Betul ya, ini sifatnya adalah pencegahan dan antisipasi dini. Antusiasnya sangat-sangat bagus karena terbukti pendaftaran kemarin untuk kuota 50 ekor dalam 1 kali 24 jam sudah habis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.